Jelang pernikahan dengan Yakub Hasibuan, Jessica Mila diberikan marga Batak oleh keluarga calon suaminya tersebut. Pemain film Imperfect itu mendapatkan marga Baroda Manik yang sama dengan marga milik calon ibu mertuanya. Adapun Jessica Mila menjalani proses adat yang dinamakan Mangain dibantu langsung oleh calon ibu mertuanya di mana ia digendong dengan kain ulos oleh ibu dari Yakub Hasibuan tersebut. Pada momen yang sama, ibu Yakub Hasibuan juga menyampaikan pesannya pada Jessica Mila setelah memberikan marga. Ia meminta Jessica Mila menjadi boru yang baik sembari menyuapi Jessica Mila di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Tak hanya itu, Normawati juga memberikan kalung sebagai salah satu bagian dari proses pemberian nama marga ke Jessica Mila. Di momen yang sama, Jessica Mila juga melakukan ibadah partum polom, yakni salah satu tahap yang wajib dilakukan dalam prosesi perkawinan adat Batak beragama Kristen. Dalam momen tersebut, calon pengantin melakukan perjanjian pernikahan di hadapan pendeta gereja dan juga jemaat. Proses ini juga bertujuan untuk mengumumkan pernikahan secara resmi kepada jemaat gereja. Rencananya Jessica Mila dan Yakub Hasibuan akan menikah pada 5 Mei 2023 mendatang di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.